Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, majlis tambah banyak, tambah full. Alhamdulillah, tambah rame, insya Allah tambah berkah, insya Allah tambah ilmunya, tambah manfaat. Bukan hanya sekedar hadir majlis, bukan sekedar hanya hadir majlis, tapi ilmunya diamalkan semua. Al-Fagir tidak tahu mau bahas apa, karena masih di Indonesia masih 10 hari, jadi belum tahu kondisinya kita gimana. Tapi Al-Fagir mau mengingatkan satu hal yang paling penting di dalam hidup. Hidup di dunia ini, ketika sudah menghabiskan segala waktu untuk ibadah, segala waktu untuk ilmu, jangan lupa yang kita dapatkan semua itu hanya satu tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang kita dapatkan dari majlis, tujuan kita dari belajar, tujuan kita dari hadirnya sekarang ini adalah al-amal bil-ilm. Ya. Ini banyak yang orang-orang menutup mata tentang amal ini. Jadi sekedar hadir majlis tapi tidak mengamalkan ilmu. Kemudian ketika orang tidak mengamalkan ilmunya, tahu dia apa makna sombong, tahu dia apa makna kibir, tahu dia apa makna daripada hasud, riya dan lain-lainnya, dan apa itu semua penyakit-penyakit dalam hati. Kemudian dia tidak dimengamalkan, maka mu'adzabun min qabli ubadin wa jahil. Maka orang itu tadi disiksa sebelum orang-orang menyembah berhala. Sudah tahu tidak boleh ghibah, tapi ghibah. Sudah tahu enggak boleh ngerasani uang, tetap ngerasani uang. Kata Imam Al-Bukhari Galmada berkata apa? Ma ghibtu mundu alimtu anna ghibata haram. Ana enggak pernah ghibah selama ana dengar bahwa saya ghibah itu haram, ana tinggalkan itu. Hada Al-Imam Al-Bukhari. Wahakala kita harus mengamalkan ilmu. Karena ilmu, ya, ketika kita mengamalkan ilmu dari majelis, keluar dari majelis, kita mendapatkan fawaid yang sangat banyak. Ya, ketika itu kita mendapatkan nur daripada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu semua bersumber pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu asna sa'idun a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Al-ilmu asna lebih baik dari segalanya. Bahkan mencari ilmu seperti antum ini afdal minan nawafil. Mencari ilmu seperti kita ini sekarang duduk di sini menimba ilmu, apa sih yang namanya tasawuf, apa sih menjauh yang dari yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang membuat mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dan lebih afdal daripada engkau salat nawafil, salat nafil. Lebih baik engkau daripada salat tarawih, lebih baik daripada engkau salat ba'diyah. Karena itu al-ilmu yahtifu bil amal, ketika engkau belajar jadi membawa engkau, mendorong engkau dari kebaikan tadi kepada kebaikan. Maka hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bil amal anil ilm. Karena ini adalah fondasi daripada agama kita. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang beramal, orang-orang yang selalu ketika mendengar satu ilmu, satu faedah, langsung kita masukkan dalam hati dan kita amalkan. Karena itu adalah sifat orang mukmin yang selalu mendengar kebaikan dan mengamalkannya. Ya, itu saja yang mungkin sebagian daripada bagian yang sering kita tutup mata kita, seakan-akan itu sudah hal yang biasa.